Upacara hari Senin tanggal 14 Maret tahun 2022 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Gurunya, ya, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah. Bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka. Mengheningkan cipta. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan.
bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian, daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Yang saya hormati Bapak Paulus selaku Kepala Sekolah SD Cahaya Harapan, Bapak Kusno dan Ibu Ana selaku Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru beserta staf, serta yang saya banggakan siswa-siswi SD Cahaya Harapan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan dan mengikuti upacara bendera secara virtual. Anak-anakku semua, pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh petugas upacara yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Anak-anakku semua, saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Namun demikian, bukan berarti kita tidak dapat menjalankan kehidupan kita dengan sewajarnya dan baik. Salah satunya adalah pelaksanaan pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan salah satu cara untuk pendidikan saat ini. Inilah cara agar anak usia sekolah dapat tetap memperoleh pendidikan yang layak. Akan tetapi, untuk dapat menjalankannya diperlukan tanggung jawab yang kuat. Tanggung jawab inilah yang akan membawa kita pada kesadaran untuk mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Bangun pagi, mempersiapkan diri untuk belajar, dan mengerjakan tugas-tugas sekolah akan menjadi kegiatan yang menyenangkan karena kita sudah menyadari pentingnya pendidikan ini. Anak-anakku, tanggung jawab inilah akan membawa kita pada kesadaran merdeka belajar. Merdeka belajar bukan berarti anak usia sekolah boleh tidak belajar. Merdeka belajar berarti setiap siswa memiliki tanggung jawab yang kuat untuk belajar, yaitu bebas belajar secara mandiri, tidak tergantung pada waktu dan tempat. Siswa pun memiliki kebebasan berinovasi dengan menggunakan sumber belajar yang
ada di lingkungannya. Salah satunya menggunakan gadget yang dimiliki siswa. Anak-anakku, minggu ini kalian sudah mulai penilaian tengah semester 2. Bapak harap kalian belajar sungguh-sungguh, keseriusan dalam belajar, dan semangat adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan. Mungkin kalian mengira bahwa PTS itu sulit. Namun, jika kita percaya dan yakin dengan apa yang kita inginkan atau kita harapkan, dan kita selalu giat berlatih, berusaha, maka kita akan menghadapinya dengan mudah. Serta tidak lupa berdoa kepada Tuhan untuk dimudahkan dalam belajar. Akhir kata, Bapak ingatkan kembali agar anak-anakku selalu mematuhi protokol kesehatan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa belajar. Terima kasih. Menyanyikan lagu wajib nasional. Aku sekokondau, ya rabe sorendoreri, you friend so beninema baki pase. Aku sekokondau, ya rabe sorendoreri, you friend so beninema baki pase. Menyanyikan lagu Mars Cahaya Harapan. Kami siswa-siswi Cahaya Harapan bergandeng tangan bersama-sama. Kami siswa-siswi Cahaya Harapan melangkah maju wujudkan cita. Giat belajar dan takwa kepada Tuhan Yang Esa, ikut membawa terang bagi nusa bangsa. Luhurkan budi bahasa sebagai harapan bangsa, doakan kami berguna bagi Indonesia Raya. Pembacaan janji siswa. Janji siswa. Kami siswa-siswi Sekolah Cahaya Harapan berjanji. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencintai sesama, dan memelihara lingkungan hidup. 2. Bersikap hormat dan patuh kepada orang tua, para guru, dan para pemimpin. 3. Memelihara persatuan, kesatuan, kerukunan, dan persaudaraan dengan sesama murid Cahaya Harapan. 4. Belajar dengan rajin, tekun, dan disiplin demi terciptanya cita-cita. 5. Mematuhi tata tertib pelajar Sekolah Cahaya Harapan. Pembacaan doa. Mari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini, kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan upacara bendera. Berkatilah kami, anak-anak-Mu ya Bapa, agar dapat menjadi anak yang baik, mengabdi kepada nusa, bangsa, dan tanah air, dengan berpegang teguh pada ajaran-Mu. Berkatilah pula ya Bapa, guru-guru kami. Berilah mereka kesehatan, jiwa, dan raga, agar dapat mengajar kami dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Upacara telah selesai. Pemimpin upacara membubarkan pasukannya. Seluruhnya, jalan.